dapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa. Widianto yang tadi mencetak satu gol, ya, dia tidak bisa, ini, tidak bisa menolak lagi doa lagi sekarang. Kita lihat, ini hakim berenang, Ariel ini hebat ya. Seperti dan kita Vincent mendekati Ariel terus, betul. Dia kesorot terus. Dia kesorot ya, dan kita lihat tim merah. Sepatunya lepas.
Kurang diikat Ari, kita lihat. Aduh, laki-laki ya. Aduh, lucuan dari desa. Cikile neng jindi. Nah, ini akan menjadi highlight ya, mudah-mudahan. Ini yang bisa highlight ya. Wasitnya pun Bapak juga seperti ini kabarnya. Nih, dikejar oleh Aril. Aduh, apa mimpi apa yang dikejar oleh Aril ya? Baru kali ini Aril mengejar pria. Aril kejar-kejaran dengan momor Geisha. Iya, betul ya. Aril. Loh, ini kok langsung bisa lihatnya wanita ya? Oh, siapa kayak itu? Iya. Gadis penjaga aja. Bukan. Kebelakangan, sosok Aril Noah sempat digadang-gadang menjalin hubungan spesial dengan aktris cantik Pevita Pierce. Awal setelah tersebar foto yang diduga Ariel dan Pevita saat sedang berjalan bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Demikian, Pevita membantah memiliki hubungan spesial, meski beberapa bukti merujuk ke arah hubungan keduanya. Kali baru soal adanya hubungan spesial di antara keduanya seolah kembali mencuat. Pada tanggal 16 September lalu, mantan kekasih Luna Maya ini diketahui baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-37. Ucapan yang diberikan kepadanya. Dalam unggahan Instagram story terbarunya, Pevita diketahui membuat sebuah ucapan manis yang berisikan kata-kata selamat ulang tahun. Bukan kata itu ditujukan ke siapa, namun dengan segala bukti yang ada, ucapan manis Pevita itu seolah khusus diberikan untuk sosok Ariel yang baru saja berulang tahun. Seperti ini. Ya, kalau memang mudah-mudahan jadi sih, ya itu. Doain aja supaya jadi. Gimana, Bor? Menurut Anda, Bor? Apa? Ya, cicis gitu. Asis, Bor. Usulan dari Uki itu bagus namanya, yang Uki usulnya bagus. Semoga jadi 100% nanti pada saat terakhir. Bor, kemana Bor? Apaan? Menurut saya kemana? Kemana? Udah jalan, mana om? Tanggal 15 masuk pakai nama baru ya? Gak usah. Pake baju baru aja tau Bor? Ya, jangan lupa nama David aja, ntar kasus Bor. Dan oh iya. Oke. Jadi untuk tanggal 15 kita pakai nama. Yes, yes, yes. 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 Yes.